Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sofyan Nafira dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menjaga kebersihan rumah dan diri kita. Dengan menjaga kebersihan rumah dan diri kita, kita akan terhindar dari penyakit. Rumah yang bersih, penghuni di rumah pun akan terasa nyaman. Tahukah kalian kebersihan adalah sebagian dari iman? Ayo teman-teman, mari ikuti saya cara untuk membersihkan diri kita dan membersihkan rumah kita. Mari. Pertama, untuk menjaga kebersihan badan, lakukanlah mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Kedua, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut, lakukanlah sikat gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Kubur kita setiap 1 tahun sekali. Keempat, menjaga kebersihan pakaian dan mencuci baju. Cuci tangan kita sebelum dan sesudah makan atau habis dari toilet. Jangan lupa ya, buang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kita terhindar dari penyakit. Allah semoga selalu melindungi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.